Gelar 100 harian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, Haji Faisal masih berduka. Peringatan 100 hari kepergian Vanessa Angel dan Bibi telah berlangsung. Acara tersebut digelar di kediaman mendiang di kawasan Kembangan, Jakarta Barat pada Sabtu 12 Februari 2022 lalu. Genap 100 hari sudah mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah meninggal dunia. Namun begitu, kesedihan pun masih dirasakan Haji Faisal selaku orang tua. "Kami kan masih sangat berduka ya, jadi yang bisa kami perbuat hanya memanjatkan doa. Jadi kami sifatnya keluarga selalu berdoa untuk anak ini, tentu," kata Faisal pada Sabtu 12 Februari 2022 lalu. Dari pantauan, terlihat sejumlah kerabat dekat Vanessa dan Bibi mulai berdatangan selepas maghrib. Kendati masih berduka, Haji Faisal mengaku acara tersebut berjalan dengan baik. Hanya saja pihaknya tak bisa mengundang banyak orang lantaran situasi pandemi COVID-19. Alhamdulillah acara pada malam ini berjalan dengan lancar. Walaupun tidak ramai-ramai seperti yang direncanakan dari awal karena sifatnya keluarga dan teman dekat saja, ucapnya lagi. Faisal mengatakan acara tersebut juga berlangsung hikmat. Dia juga merasa puas telah menunaikan peringatan 100 hari anak dan menantunya. "Cukup hikmat, cukup memuaskan kami selaku tuan rumah dan sebagai ahli mayit ya," pungkasnya.